sallallahu alaihi wasallam di Masjidnya Nabawi, masjid yang penuh berkah, penuh pengampunan. Rugi satu detik pun kalau kita tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang datang daripada Allah, kita berangkat ini pun dengan izin Allah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kekuatan kita datang kemari, bapa ibu yang rahmati Allah taala. Walaupun harta kita berlipat ganda, walaupun kesehatan kita mampu, tapi kalau tidak izin Allah, tidak akan sampai ke rumahnya Allah SWT yang sangat mulia ini. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di tanah yang mulia ini penuh dengan pengorbanan. Kita lihat semalam sudah di perang Handa, di perang Uhud, semuanya penuh pengorbanan. Payungnya tengah meling kemang, banyak engon bu. Oh ya, payungnya meling kemang ya. Ya. Ke engon. Payung tengah meling kemang. Inilah nikmatnya. Payung terbentang tanai melimu melongohi kita. Betah muka ni payung ni, betah mi muka ni atin tu. Ngelagu rengkebal ke? Kini sesok, kini sesok ketis telah sok. Kau ni sesok. Kusok. Oh ni. Kau ni sesok ketirnya telas. Kau ni mak. So, engon payung ngarep kuduk tu ya, tengah meling kemang. Tu. Betapa indahnya ciptaan manusia. Apalagi ciptaan Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan engkau dustakan? Keniwan surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Akhirnya Tuhanmu, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang akan engkau dustakan? Ciptaan ni manusia pe lagu ini jerohi guna ciptaan Tuhan. Gereka makin nolok jerohi. Tak gereka kita syukuri, kita nikmati. Ini ngemeli meh mia muka. Tah hari-harinya kita sesiri remalan. Kami meli menuju ulaku hotel. Kita langsungnya mangan, boh. Alhamdulillah. Gure. Amira Mekah. Gure. Olok gure. Pakai E kau. Olok gure. Boh. Berizin. Assalamualaikum.